Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program unggulan Ramadan TVRI. Ini dia Tilawah Cilik 2020 di rumah aja. Iya ya, hari ini hari yang menyenangkan buat aku karena betul, aku bisa ketemu lagi sama pemirsa yang ada di rumah dan juga kita akan ketemu dengan 4 peserta dari grup B. Betul sekali Bunda, dan tentunya mereka kemarin sudah mendapatkan wejangan dan nasihat apa-apa saja bekal yang perlu mereka lakukan di kompetisi hari ini. Karena kompetisi sudah dimulai dari hari ini Bunda. Iya, jadi hari ini itu satu orang harus turun mimbar. Betul sekali, dan tentunya persaingan semakin ketat. Dan tentunya juga nih pemirsa di rumah pasti punya jagoannya nih. Ini jagoan saya nih, yang iya, ini nih jagoan pastinya saya nih. Nah, kayak aku sama ayah juga pasti kita punya jagoan masing-masing. Ya, tapi diem-diem ya. Iya. Ya baiklah, kira-kira bagaimana penampilan mereka pada hari ini. Dan tentunya sebelum kita menyaksikan penampilan mereka satu persatu, kita sapa dulu Dewan Guru yang akan memberikan nasihat dan juga penilaian terhadap penampilan mereka hari ini. Ya. Dan pertama adalah, beliau adalah Dewan Hakim MTQ Nasional Bank Mandiri, Dewan Hakim Provinsi Banten, Instruktur Al-Quran di LBIK Jakarta, dan juga Dewan Guru Tilawah Cilik 2019 TVRI. Yang terhormat Bapak Haji Hilmi Fuad Eski. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pak Ustaz, gimana hari ini kita mau ketemu dengan 4 peserta lagi, terus hari ini akan ada yang satu untuk turun mimbar. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan mereka bisa tampil maksimal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, berikutnya beliau adalah seorang da'iyah dan juga pembina Ponpes Sirojul Qori Karawang, sekaligus terbaik syiar Ramadan tingkat Asia 2017, terbaik MSQ tingkat Masih Syiar Egypt 2013, juri PAI Nasional tahun 2019, dan juga Dewan Guru Tilawah Cilik 2019 TVRI. Assalamualaikum Ustazah Liza Aziza Elsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Senyumnya Ustazah ya. Bikin seger semuanya. Benar. Dan selanjutnya beliau adalah dosen pada Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran LBIK Jakarta, juara nasional Pekan Tilawah Quran RRI TVRI, juara nasional seleksi Tilawah Quran di Provinsi Palu, duta haflah Tilawah Quran Internasional di Pakistan, Hakim MTQ Nasional di Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Ketua Dewan Guru Tilawah Cilik 2019 TVRI. Yang terhormat guru kita Dr. Andes Haji Imron Rosyadi ZA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mantul Ustaz. Insya Allah tetap mantul. Insya Allah tetap mantul. Nah, sebelum kita melihat penampilan mereka nih ya Bunda ya, kita ingetin lagi bahwa kemarin kita sudah mendapatkan ya, 2 hari lalu kita mendapatkan juara grup A ya, dan tentunya penampilan Najia Almazia ini sebagai juara grup A cukup memukau. Ya. Dan apakah nanti kita akan mendapatkan lawan yang cukup berat dari grup B ini untuk mendampingi ataupun berkompetisi bersama Najia nantinya ya Bunda ya. Dan tentunya kita akan melihat setelah ini satu persatu penampilan dari grup B akan segera hadir. Jangan kemana-mana, sesaat lagi bersama kami di Tilawah Cilik 2020 di rumah aja. Tilawah Cilik.